betul. Hal yang kedua yang saya ingin bangkitkan di sini ialah berkaitan dengan penurunan pangkat ketua pengarah pelancongan yang dikatakan semalam telah disebut oleh beberapa seorang rakan, ia telah berkhidmat selama lebih 36 tahun, mempunyai pengalaman PhD dalam pelancongan tetapi diturun pangkat setelah dilantik tak sampai pun 1 tahun. Apa yang dibising di luar sana ialah penurunan ini disebabkan oleh, saya tahu betul tak betul, saya minta menteri menjawab lepas ini. Yang pertama, dikatakan bahawa ketua pengarah ini tidak bersedia untuk membenarkan hidangan babi ketika lawatan ke Laos. Betul tak betul, menteri jawab. Yang kedua, ketua pengarah ini juga tidak bersetuju untuk pelantikan anak saudara menteri untuk menjadi pegawai pelancongan di Auckland. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang disenaraikan. Betul atau tidak, penjelasan dari menteri perlu diberi dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan isu lain, dikatakan bahawa pemecatan ini isu bangsa kerana Dr. Ahmad orang Melayu. Dan ini cukup serius. Jadi saya minta perkara ini diperjelaskan dan sejelas-jelasnya agar rakyat di bawah tidak terkeliru dengan apa yang berlaku, kerana dengan pengalaman 35 tahun dan PhD yang dipegang adalah sesuatu yang saya rasa cukup tertinggi dalam suatu pertimbangan kerajaan. Yang betul, berkaitan dengan IJN, kita juga terbaca dalam laman Code Blues mengatakan bahawa semua pensioner kerajaan dan pejabat awam telah tidak lagi layak untuk pergi ke IJN. Ini seolah-olah menggadai kesihatan rakyat, menggadai kesihatan para pejabat awam yang telah berkhidmat, yang telah berjasa kepada negara, dan mereka ini diminta untuk ke klinik kerajaan yang lain. Jadi ini menimbulkan masalah kepada terutamanya orang tua-tua yang mengalami masalah yang tidak ada kehidupan dan sebagainya. Jadi ini suatu perkara yang perlu juga dijawab oleh kerajaan. Yang tua, akhir sekali ya tua. Saya nak memetik kata-kata Hamka. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Akhir sekali ya tua. Dua kali akhir. Ni langsung akhir sungguh. Jika Perdana Menteri Kekumpakan mengatakan bahawa hang tak reti jaga negara, maka hari ini hang lebih tak reti jaga negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.